Jadi betul, RR kemarin kita amankan, tetapi untuk secara detail, mohon waktu kami akan sampaikan kesempatan selanjutnya. Yang jelas, betul RR kita amankan baru kemarin. Sekitar jam 14.30 ya, di daerah Pondok Gede, Bekasi, itu telah mengamankan satu orang laki-laki berinisial RR. Temukan ada sekitar 0,0129 gram. Ya. Yang bersangkutan, RR ini sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan kemudian dilakukan tes urin. Ya. Yang bersangkutan positif, ya. Positif menggunakan narkotika jenis sabu. Dan kemudian saat ini masih dalam pendalaman. Yang bersangkutan kedapatan oleh patroli di Telantas Polda Metro Jaya sedang parkir di dalam kendaraannya, kemudian dimintai surat-suratnya, tapi yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan. Dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam kendaraan dan kemudian ditemui alat-alat konsumsi narkoba jenis sabu, ancaman 4 tahun. Saya udah pernah masuk penjara sebelumnya. Loh, emang bener kok. Bukan maksudnya kamu. Tapi kan kalau pasanya ketemunya bulan Ramadan, udah tenang aja. Di sini juga udah pada tahu kok saya pernah masuk penjara sebelumnya kan. Nah, kan 10 bulan bukan waktu yang sebentar. 10. Wah, lama banget ya pokoknya. Jadi jangan gunakan narkoba. Udah kapok ya? Kapok saya. Kapok. Udah gemuk. Lebih gemuk ya, iya, karena saya udah nggak pakai narkoba lagi dan berat badan saya juga drastis nambah, ya itulah. Karena ini juga bukan yang pertama kali saya mengalami hal seperti ini, tapi bukan berarti kalau ini bukan yang pertama kali, bukan berarti saya nggak bisa sembuh gitu kan. Dari kemarin-kemarin sih saya berusaha mencari-cari apa sih gitu yang menyebabkan saya bisa memakai narkoba gitu loh. Tapi ya ternyata intinya ya gitulah, mungkin bukan saya menuntut perhatian dari orang-orang, tidak. Memang karena kesibukan dan rutinitas saya yang bikin saya itu agak merasa kurang diperhatikan gitu kan. Saya punya kehidupan sendiri, saya punya kerja sendiri. Akhirnya ya itulah saya bisa lari ke narkoba. Mbak 15 diantar oleh petugas kepolisian, kemudian diterima oleh petugas kami sekaligus diperiksa oleh dokter Laila. Fase pertama adalah fase detoksifikasi ya. Tadi detoksifikasi, jadi seseorang ini dilepas dari ketergantungan obatnya secara fisik. Ya kalau bisa digambarkan sih ya karena ini bersifat umum ya seperti orang sako lah. Ya mungkin cemas, terus tidak nangis. Pada saat dia menjalani detoksifikasi itu kita apa istilahnya keluarga belum boleh menjenguk dulu. Kondisinya ya memang karena mungkin karena apa tegang, cemas dan sebagainya, memang adalah yang namanya proses hukum gitu, pasti ada hal yang tidak nyaman yang
yang muncul, yang dirasakan gitu. Tapi terkait apa namanya, intinya yang bersangkutan memang perlu dibantu. Tersangka NN dengan JJ ya, kan yang pertama dulu pernah kita lakukan permanent assessment ya ke BNNP DKI, dan kemudian kita juga sudah menerima hasilnya bahwa kesimpulannya untuk tersangka NN dan JJ akan dilakukan rehabilitasi. Walaupun dalam proses rehabilitasi, kami sebagai kuasa hukum dan keluarga juga siap untuk proses selanjutnya di mana kita akan mengikuti proses persidangan. Jadi bukan berarti direhab itu selesai, tapi masih ada proses persidangan yang harus kita lalui. Ya, tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Nunung, beliau siap mengikuti proses hukum dengan bijak dan baik selaku warga negara yang menghormati hukum. Mama seneng ya yang pasti ya Mas ya, karena bisa sudah dipindahkan ke tempat rehabilitasi, dan kami juga dari pihak keluarga besar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya karena sudah membantu. Persiapannya ya baju-baju yang pasti ya, baju terus apa? Obat-obatan, mama kan harus sedia obat-obatan, obat asam lambung, terus peralatan mandi, sayur lodeh, ikan asin, tongseng, sate kambing, banyak banget Mas. Yang semua favoritnya. Itu favoritnya. Kebetulan dia lapar banget tadi sebelum dipindahin, belum makan juga, makanya minta dibawain itu. Oke, kita bawain. Pertama kali saya masuk penjara ya Mbak ya, saya tuh ketemu sama Bapak Tua, rajin ibadah sholatnya. Banyak banget, ada pemerkosa, gitu. Ada pengedar narkoba, kurir narkoba juga ada. Gitu. Terus ada juga ini ya, psikopat. Orang masyarakat umum melihatnya mungkin seperti neraka dunia. Orang nggak ada yang mau untuk masuk ke sana. Saya juga nggak pernah menyangka akan masuk ke tahanan. Nggak ada seumur hidup saya mimpi ataupun terbesit untuk masuk di sana, nggak ada sama sekali. Tapi ya ternyata Allah sudah merencanakan ke sana, ya saya harus jalanin. Dan sama Allah udah kamu masuk sini aja ya. Jadi setiap hari bisa sholat, setiap hari bisa, alhamdulillah semua sholat itu semua saya lakuin alhamdulillah. Sampai sholat tasbih pun setiap hari dilakuin waktu itu ya. Ya, alhamdulillah udah seminggu ini ya, seminggu ini sudah bebas. Begitu saya keluar, apa yang harus saya lakukan buat anak-anak, langsung saya ajak sholat kan kemarin kan. Begitu azan, saya langsung ajak sholat anak saya kan. Walaupun mungkin satunya agak masih canggung dengan saya karena udah lama gak ketemu dengan saya, tapi alhamdulillah anak saya ada 4 ya, yang 2 mau ikut sholat, dan di situ dia masih apa ingat sama saya bahwa ayah dulu suka ngajakin sholat ya kan, terus ngasih saya peci ya kan, ngasih ayah peci, mana pecinya ayah. Di situ ya sempet terharu juga kan. Udah seminggu ini kan saya sengaja nggak respon semua handphone. Mungkin mohon maaf buat teman-teman semuanya karena saya pengen fokus sama anak saya. Kasihan 6 bulan mereka haknya saya rampas kan. Haknya tidak saya berikan. Lebaran kemarin mereka juga enggak ketemu sama saya, ya kan. Terus lebaran kemarin mereka juga enggak sholat sama saya. Jadi pure kemarin itu seminggu ya saya bareng sama mereka, saya bermain sama mereka, seharian saya sama mereka. Bebas saya ketemu mereka, saya peluk mereka, itu sesuatu yang luar biasa sekali buat saya itu.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.